kita ingatkan umur kita. Dia tekak dah setahun. Hari ni betul dengan apa ni? Boleh tahun baru, boleh apa ni? Boleh Muharram. Butung bagi kita semua lah. Allah Subhanahu Wa Taala lanjutkan umur kita. Malam ni pula kita boleh buat majlis. Kita panggil ceramah agama. Kaitan dengan agama ni kebaikan daripada Allah. Sebab bulan ni bulan kebaikan. Maaf sikit bahasa saya ni, jadi kalau kira luktung sikit. Tak sebab bahasa ke golok. Bulan kebaikan kaitan dengan bulan ni, ni banyak peristiwa banyak. Kalau kita tengok dalam sejarah, Allah Subhanahu Wa Taala bagi keampunan. Ampun. Maaf. Kepada manusia, manusia pertama dalam dunia siapa dia? Adam alaihissalam. Hawa alaihissalam, pasangnya sepasang Allah Taala datang mari. Ini pun kita boleh buat fikir ni. Allah Taala hantar ramah selalu pun boleh, tapi Allah Taala hantar pasangnya pertama ni isteri suami. Hawa dengan Adam alaihissalam. Mari dengan apa ni? Mari dengan kesilapan. Dia mula-mula ni gambar manusia ni silap di awal. Mari ke alam dunia ni dengan silap. Sebab dia silap salah. Saya nak ayat terkaitan dengan Muharram ini. Allah SWT bagi maaf, bagi keampunan kepada pasangan ini. Adam AS dengan Hawa AS pada bulan Muharram. Dia jumpa tu. Kalau dari tarikh dia tulis 10 Muharram. Perjumpaan Adam AS. Maksudnya hari Allah Ta'ala maaf. Masa 40 tahun duk doa dengan Allah. Doa istighfar teriak tangis. Ulama tulis dalam kitab air mata Adam AS ni. Kalau ambil panggil berapa? Perahu. Nascaya boleh layar. Boleh perahu boleh belayar. Itu tangisan dia. 10 Muharram. Allah bagi berjumpa dengan cinta-cinta berpisah dengan Hawa AS. Dengan silap pada dalam syurga, Allah Ta'ala hantar mari ke alam dunia, tangis saya begitu hebat. Muharram ni lah Allah Ta'ala bagi maaf. Perjumpaan pengampunan daripada Allah. Dan yang kedua, di zaman Nabi Nuh AS. Masa banjir boh. Masa kapal Nuh duduk belayar, duduk pusing dunia tu. Tawaf. Bila berhenti, bulan Muharram juga. 10 Muharram. Ni bulan sambutan kita ni. Sebab tu, sebab saya sebut awal kata, kebaikan yang Allah lanjutkan umur kita. Allah nak bagi maaf, bagi keampunan pada kita. Dan yang ketiga, peristiwa di zaman Nabi Yunus AS. Masa Nabi Yunus buat salah juga. Dengan salah Nabi Yunus AS, Allah Subhanahu Wa Taala denda dia. Masuk dalam perut ikan dia. Kita dengar tarikh sejarah. Saya tak ada nak kecek sejarah tu sebab masa saya sikat je. Berapa hari dalam tu? 40 hari. Allah keluarkan Nabi Yunus daripada perut ikan tu hari bulan mana? Bulan Muharram. Kita tulis 10 Muharram. Ini kaitan bulan ni yang mana kita buat peripun ni. Peristiwa yang keempat di zaman Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ni dia sekali dengar Fir'aun. Allah Subhanahu Wa Taala tolong Nabi Musa masalah kau sungai. Maksud saya nak wayak terkaitan Muharram. Masa duduk dalam kesusahan, orang lain semua kecek kata, mati kita, binasa kita. Puak-puak Nabi Musa kata, binasa kita. Musa kata, tidak. Allah bersama aku. Hari apa ni? Muharram. Kalau tengok mendalami 10 Muharram. Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan Musa AS dalam lautan. Allah tergelar, makna selaikan Fir'aun, laknatullah alaih. Muharram dia. Sebab tu 3-4
peristiwa saya bincangkan, saya sebut daripada tuan-tuan, adik-adik saya semua. Maksud ayat itu, boleh yang baik ini. Allah SWT kupurkan kita. Mana kita kena berasa mujur, Allah lanjutkan umur kita lagi. Kita ni lagi tak lepas dengan kesilapan. Saya sebut dah awal ke? Adam AS, tok naik tok kita ke? Kita panggil tok kita lah. Keturunan manusia. Ia pucah situ lagi dah manusia. Daripada jannah, isteri suami. Dengan silap, dengan salah tu lah. Mari ke alam dunia. Dia pecah manusia situ mari. Titik baris tali yang manusia. Sebab tu tak ada pelik salah. Tak ada pelik. Tapi hak peliknya salah tak khabar. Salah tak sedar. Salah tak si sedar kata salah. Ini memang aji. Tapi kalau salah, sedar, salah khabar, salah istighfar, salah taubat, Allah Ta'ala tunggu nak maaf. Sebab Allah yang maha pengasih, maha pemurah, maha penyayang. Rahman, Rahim, Karim, Halim, Hakim, itu Allah. Sebab itu salah satunya kebaikan yang Allah Ta'ala bagi pada saya dan semua majmuk ini. Allah lanjutkan umur kita, maksudnya boleh rahmat kita. Boleh rahmat juga. Kebaikan boleh ini peristiwa yang dulu-dulu Allah Ta'ala buat, maghfirah, keampunan. Hari ini muka, hari panggil okat, peluai pada kita semua. Peluai pada kita semua. Tabak istighfar dengan Allah. Setiap orang ini lagi tak lepas kesilapan. Sikit banyak gitu. Saya garanti mana setiap orang, mana kalau sebut kelima dosa, nampak berat. Dosa kecil ni setiap orang lagi tak lepas. Dosa kecil, hak besar tu. Kadang-kadang lah. Dosa kecil setiap orang. Memang lagi tak lepas. Sampai dia kata Allah dalam hadis kursi, Allah kata kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam ni, anak Adam ni, anak cucu ni khata'un. Ada salah, ada kesilapan, ada dosa lah. Tapi Allah puji juga orang yang salah ni, anak Adam yang salah ni. Wa khairu khata'ina, sebaik-baik orang salah at-tawwabun, orang yang bertaubat. Orang sedar diri. Ini matlamat kita buat peripunai. Yang mana imam kita telah buat peripunai. Ketua kita fikir. Ada ceramah agama. Untuk buat peringatan bagi kita. Buat peringatan. Setiap orang tengok diri sendiri. Jangan tengok orang lain. Jangan tengok orang lain. Sebab memang keburukan. Benda tak baik. Benda apa yang ada berlaku. Kalau kita tengok orang semata, kita tak nampak. Hikmah Allah Ta'ala bagi mata pada kita ni, dua ni. Ada sebutin mata aku tengok apa. Tapi Allah nak bagi kita fikir, dua ni. Ya dua tengok kita, dua. Ya ada kebaikan dengan kejahatan dalam dunia ni, dua. Sebab Allah Ta'ala hantar mari belakang ni. Dalam Sahih Muslim ada tulis. Kejahatan Allah Ta'ala hantar dalam dunia hari Selasa. Kebaikan hari Rabu. Mana daripada Allah? Bila Allah Ta'ala hantar mari? Belum pada bakit manusia lagi, Adam tak ada. Saya tak ada. Kamu semua tak ada. Tak ada manusia lagi Allah Ta'ala buat dia. Hari Selasa mari keburukan dalam dunia. Semua sesak, fitnah, keburukan, kejahatan. Hatta mari benda-benda. Buat apa ni? Uji ya, imtihan. Nak uji manusia. Sebab dunia darul imtihan. Dunia darul imtihan. Tempat uji bukan tempat hak sebenar, bukan hak sungguh. Seni bukan sebenar. Sama tara. Susah bukan sungguh. Sama tara. Siapa bila, siapa mati. Ha, lepas pada mati tu hak sungguh. Hak sebenar. Hak sengoti. Kalau senih, senih selama-lama. Kalau susah, wa'yazubillah. Sebab tu imtihan. Allah nak uji. Allah tak nak buat suasana. Kata setengah orang Allah tak nak bakit jadi kaya. Setengah kata jadi miskin. Setengah jadi orang alim. Setengah jadi awam. Ha? Setengah dia tak care. Setengah dia nak balik. Dunia darul imtihan. Hak sebenar, hak sungguh. Akhirat darul jaza. Sebab tu segala keburukan dalam dunia ni uji ya. Untuk apa nak dekat? Orang yang lari daripada jaga diri dia, selamat diri daripada benda ni. Maka darijat dia dalam jannah. Jangan lupa nak bersama dengan Adam AS yang mari ke alam dunia ni. Syaitan. Syaitan mari juga. Bukan dia tinggal sana. Syaitan mari ke dunia ni. Dalam dunia ni, lain pada manusia,
tak ada kena ikhtiar, tak ada kena usaha. Manusia lah kalau tak mari kena usaha, sebab tu darul asbab, darul imtihan. Asbab dia ada kena usaha, kan? Kena usaha buat, tapi makhluk lain tak ada. Nak ada bangun ni buat rumah ni, ada usaha lah. Buat rumah, buat bangun ni, buat apa usaha. Sebab tu makhluk lain tak ada usaha. Setan, laknatullah ada. Bila mari dalam dunia ni, dia soal. Dia tak tanya Allah Ta'ala, ya Allah, manusia ni memberi dia kemudahan, apa nak panggil ikhtiar kan? Usaha dia buat rumah ada bangun ni. Aku nak ikhtiar tak boleh. Mana bangun ni aku? Tempat rumah aku. Syaitan kata, Allah Allah SWT jawab dengan syaitan, rumahmu tu tandas. Kampung saya panggil jambir. Tandas, rumah-rumah manusia ni ada tandas. Tu tempat kamu, dia tak pernah buat syaitan. Manusia pernah buat, ambil duit, syaitan tak pernah buat. Ada siap. Sebab tu tempat syaitan ni. Yang kedua, syaitan kata, ya Allah, manusia ada makan ni. Dia usaha, dia boleh makan. Aku nak makan tau. Ikhtiar tak ada. Allah kata, syaitan, makan memu bersama dengan manusia. Apabila dia makan, tak baca bismillah, tak sebut nama aku, kamulah bersama, tu makan ni kamu. Kamu tak ada benda usaha. Dia letih, dia cari, dia usaha makan ni. Tapi dia tak ada doa dalam tu. Allah kata, syaitan tu makan memu. Syaitan kata, ya Allah, manusia ada minum ni. Saya ni nak boleh sampai sini, tiga, empat jenis lah. SKPO lah, TEO lah, GAPO lah. Ikhtiar, syaitan kata, mana minum ni tu? Minum ni. Allah kata, setiap benda mabuk dalam dunia, itulah minuman-minuman kamu. Ingatlah. Ini Allah bagi tahu pada syaitan. Makan ni, tempat duduk, siap dah. Sebab tu jangan duduk bubuk dengan syaitan. Jangan duduk bubuk tempat duduk dia, jangan duduk bubuk minum meh dia. Allah kata, hak benda mabuk ni hak syaitan. Hak manusia ni. Hak halal. Ya Allah. Manusia ada kalam, ada apa ni? Baca eh. Tadi kita dengar kan? Baca Al-Quran dengan manusia. Untuk umat. Mana baca aku? Syaitan kata, Allah bagi tahu pada syaitan. Music. Tu baca agama. Ya Allah. Manusia ada majlis. Mana majlis aku? Ni kita majlis agama kan? Allah kata, majlis kamu, majlis lalai. Di mana orang lalai? Di mana orang lalai dengan Allah? Itu majlis syaitan. Yang ketiga lagi, syaitan tanya, ya Allah, kecek pe, manusia ada kecek pe, ada muzakarah, ada kalam, kecek pe dia. Mana kalam aku, perkataan aku? Allah kata, syaitan, setiap kecek pe yang bohong, yang pelawak, itulah kata-kata kamu. Kalam kamu, kecek pe kamu. Sebab tu syaitan yang tak kecek benar sama sekali. Setiap kecek pe dia pelawak dan pelawak dan pelawak. Sebab tu kita mari ke alam dunia ni memang dah salah. Tapi ada ikhtiar. Dua jalan yang lalui kita, kanan dengan kiri. Jalan hak, jalan batin. Jalan Nabi, jalan syaitan. Jalan jannah, jalan jahannam. Mana jalan dia? Kanan ataupun jannah. Jalan hak, ini jalan Nabi bawa. Yang Nabi-Nabi mari ke alam dunia ni bawa jalan kepada manusia. Jalan yang betul. Sebab tu saya sebut ikhtiar. Usaha kita hari ni kena pilih jalan. Jalan mana? Jalan yang benar, jalan yang hak. Dalam dunia ni juga Allah bagi ikhtiar, kita pilih dia. Dia ada jalan Nabi, jalan syaitan, jalan hak, jalan batin. Jalan jannah, jalan jahannam. Mana jannah, mana hak. Jadi hak Nabi bawa pada kita. Apa Nabi bawa? Bawa manusia beriman dengan Allah. Bawa manusia yakin dengan Allah. Bawa manusia takut pada Allah. Bawa manusia harap pada Allah. Apa berjaya syaitan? Bawa manusia raku pada Allah. Bawa manusia jangan harap pada Allah. Bawa manusia tak sibuk takut kepada Allah. Itu jalan.
untuk kita ikhtiar hari ini, saudara, adik-beradik saya. Sebab tu hari ini kita di zaman jep di zaman dari lejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari ini 1441 Hijrah sekala. Hijrah. Allah lanjutkan umur kita lagi untuk ikhtiar, saudara, ibu-ibu, adik-beradik saya. Ikhtiar apa jalan yang itu? Anak jalan Nabi bawa pada kita. Hari ini alhamdulillah ni dengan kemajuan dunia kita boleh tengok kan. Di mana-mana Pak Nagaro mana ada gerak ke cara agama. Malam ni boleh buat pun ni dengan fikir ketua pemimpin kita. Ini satu jalan. Saya nak bayang malam ni tambah yang lagi mana. Macam mana kita nak betulkan dunia darul imtihan, akhirat darul jazah, balasan kita di akhirat. Hari ini bukan tempat balasan. Hari ini uji ya. Dan ikhtiar saja. Lepas tu kita nak pilih. Hari ini kita berasa rata kita ni, oh dunia, dunia modern, dunia maju. Kita nak pilih jalan mana ni? Nabi SAW bawa mari pada kita ni agama ni hingga sampai hari kiamat. Nabi SAW gerak di zaman dulu 1400, kita kira di hijrah ni 1441 sampai kiamat, itulah jalan. Mana jalan? Mana jalan yang dapat jaminnya daripada Allah. Allah iklan dari Al-Quran sampai kiamat, itu contoh. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Allah kata hari ini kita baca Quran, kita jumpa dia baca Al-Quran. Al-yawma hari ini, hari ini dah ada, hari ini no. Hari Allah Ta'ala sebut akmam, akmal tu lakum, mana kamu, kamu sama itu kan? Allah khitab pada sahabat lakum, waradi tu lakum, waradi tu lakum, kamu ya, belum ada pun tak ada mana Islam Madinah tu zaman tu buka pahamnya semua saudara eh? Ke saya cakap tak sempat sikit dengan orang nak buka pahamnya, nak buka pahamnya dia kena tawajud, perhati. Ini jalan yang kita pilih, ini jalan kita. Kita duduk mana pun jalan kita ada. Jadi apa pun jalan Allah Ta'ala bagi pada kita. Rasulullah telah garis bagi kita. Walaupun kita zaman sekali, oh zaman sahabat 1000 tahun dulu zaman tak sama. Walaupun tak sama, kehidupan zaman Nabi, zaman sahabat, Allah kata waraditu lakumul Islam Madinah. Islam Madinah dari masa tu Allah redha. Hari ini kalau kita ambil kehidupan ini umat sampai kiamat, tak lari daripada cara tu. Pedoman dia ada sampai tu. Walaupun kita dah maju, sekarang masa maju, dulu teknologi tak ada, tapi kehidupan, setiap kehidupan masa tu, hari ni kita nak tahu tak boleh. Oh kita lah ni, kita harta banyak, kita kaya. Siapa lebih kaya daripada zaman tu? Umat Nabi SAW sejak zaman Nabi sampai kiamat tak ada orang lebih kaya. Sorai nak potong, nak perak dia tak boleh. Abdul Rahman bin Auf, habis mati dia, ada tulis juga, saya tak ingat, ingat pala kau dia 300 ribu juta dinar. Kalau tak pakai aku tak ingat. Ni segi dinar, duit dinar. Hari ni kita mah kita ni duit kertas, duit kertas ni zamin ya. Kita ada buat dia harga kertas, dia harga. Sama dulu dia pakai dinar. Lama mana pun harga dia tak habis. Tapi duit dah sampai kita ni, tak tahulah kalau masa 100 tahun, 50 tahun nak laku dah. Tengok eh duit dulu-dulu, masa duit sampai dulu tak laku dah. Duit bagi duit dah lupa tu sampai tu. Ambil orang tua umur 50-60 dia ada. Tapi Abdul Rahman bin Auf, duit dinar, duit saja, utuh tak kira, kebun taman tak kira. Itu orang kaya macam ni. Tapi Abdul Rahman, apa gelar dia? Asyara Mubashara. Nabi tunjuk masa hidup lagi, sil jannah. Pemimpin, pemerintah pula. Ni jalan yang saya nak ayak. Kau ibu, muslimah. Jalan, jalan. Masalah orang jadi pemerintah, pemimpin. Masa sahabat, Nabi betul sahabat-sahabat jadi pemerintah. Latih jadi buah, latih jadi pemerintah. Lepas Rasulullah wafat, Abu Bakar Siddiq Raja Lalu, pemerintah.
pada tu Umar, Hadrat Umar bin Khattab pemerintah tiga suku dunia lah, bukan tambun, bukan ampe, bukan campak. Siapa dia ni? Nabi kata asyara mubasyara fil jannah, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Punam ada jalil. Kenapa lagi? Orang menego, punam, orang miskin. Oh, susah kita hidup miskin. Siapa dia miskin sama itu? Sampai kiamat pun nak banding tak boleh. Orang miskin dah susah. Hadrat Bilal radhiyallahu anhu, orang miskin. Hai hai hai, Bilal ni hamba bukan kena poli. Nak poli dah gaji, hamba tak ada gaji. Tapi radhiyallahu anhu, ni jalan yang saya nak bayar. Hari ni tanya diri kita, kita nak ikhtiar ke mana, kita tamnai mana, kita ada ke apa. Ni jalan Allah suruh kita ikhtiar tu pedoman hidup kita. Sebab tu saudara, agama sama Nabi, sama sahabat, sampai kiamat agama yang sama aja. Tapi ikhtiar hidup tu, cara hidup lek agama, orang pemimpin ada contoh. Orang berniaga, bisnis. Dalam Islam ni, Allah Ta'ala wi rukun ni dalam Islam sikit ya. Lima perkara eh. Cak lima. Sembahyang, puasa, zakat, haji. Kalau mendalami lagi ni naso ya. Ucap kelima tu sekali ya. Kita orang Islam beranak mari atau minti lah. Puasa setahun sekali. Tengok mana agama duduk mana kita ni. Kita buat agama duduk mana. Puasa setahun sekali. Uzur tak kena puasa. Musafir boleh tinggal. Musafir boleh tinggal. Uzur boleh tinggal. Itu cara dia. Mana orang ringgir belakang ni. Zakat setahun sekali ataupun bagi mereka untuk orang mampu, orang ada harta. Haji orang mampu ya. Ada. Tapi ada satu kalau tak boleh tinggal selagi mana tak dilihatkan. Semayang. Dari lima rukun semayang so ya. Kalau ada hari-hari yang lain terkena belakang. Tapi kalau kita ada kuasa yang terpuas hati dari Islam, kita ada semayang sikit sangat kan. Dalam 24 jam hidup hari-hari ini kita semaya. 5 waktu apa minit kan? Siapa-siapa. Tapi Islam bukan sekadar itu saja. Bukan sekadar itu. Islam yang Nabi bawa ke jalan. Kita ni dua. Kelima ni. Mula-mula. La ilaha illallah. Lepas itu Muhammad Rasulullah. Ini kita panggil kelima syahadah. Syarat mula-mula ni. Dalam kelima ni Allah Ta'ala ambil huruf dia daripada huruf-huruf Arab. Al-Quran bahasa Arab, bahasa Jannah bahasa Arab. Allah Ta'ala ambil limuh ni, limuh yang kuat. Kalau kita mengaji masa telah budak-budak ni, alif, bata. Ya ada huruf gagah dengan huruf tak gagah. Biasa ngaji dah huruf gagah. Huruf gagah, huruf tak tupai orang. Okay. Alif, tak tupai siapa. Ba, ni kena tupai. Ba, tupai ke apa, tupai titik. Kalau berat tak yang di nun, bawah-bawah apa panggil, ah, ba. Alif tak tupai orang. Okay. Lam tak tupai orang. Okay. Ni hok yang bagi gagah. Alif, lam, lam. Ho. Nama Allah tu tak lupa. Okay. La ilaha illallah. 12 huruf. Tak ada titik lagu. Tak lupa. Okay. Semua makhluk kena tupa Allah. Muhammadur Rasulullah. Kita ucap. Mim. Tak lupa. Okay. Ha. Tak lupa. Okay. Huruf gambar ni. Allah. Pak huruf. Alif, lam, lam. Muhammad min ha min da ba huruf. Tak ada tupai ke apa huruf yang bangkok. Ahmad alif ha min da. Campur berapa lapai? 9, 10, 11, 12. Muhammad Ahmad Allah 12. La ilaha illallah 12. Muhammadur Rasulullah 12. Campur jadi 24 huruf. Hidup manusia 24 je. Allah kandak pada hamba dia semua ikut kandak Allah dan kandak Rasul. Allah akan bagi kekuatan. Baik orang negro, baik pemimpin, baik laki-laki, baik perempuan, baik pemuda, baik orang tua, baik duduk bandar, baik duduk kapung. Ikutlah perintah Allah, ikutlah cara Nabi. Allah bagi kekuatan. Tinggal perintah Allah, tinggal cara Nabi. La la la. Bagi usaha. Sebab tu, hari ini 24 jam cara Nabi. Daripada saya, orang negro, pemimpin, rakyat, orang duduk kapung. Macam mana kita nak bawa cara Nabi? Habis ajar siap cara hidup kita. Ni kan kahwin, ni, belajar, hari ye, cara Nabi kan? Muasyarat, imaniyah, ibadah, muamalah, akhlak.
Besar sekali saya nak kecek malam ni masalah akhlak. Sebab ibadah kita belajar dah, mengaji tak ibadah. Muamalat pun penting tak? Tapi orang kurang kecek hari ni masalah akhlak. Berapa dia akhlak? Akhlak tak sama, tak sama lah. Akhlak dia menegur. Akhlak dia kecek pekalam. Tak ada akhlak dia. Supaya akhlak dia menegur ni tak kena senyum. Senyum tu biasa dah. Akhlak orang menegur kan? Orang menegur ni, dia pakai kau akhlak. Maaf, adil, maaf, adil, kecek benar, ada sifat malu. Pak Karo ni pegas taro. Duk mana pun tak ugi, duk mana pun jaya, duk mana pun selama. Ni cara Nabi. Maaf orang semua, kecek benar. Lepas tu buat apa, we adil. Baik isteri suami, baik pemimpin, baik orang menegur. Lepas tu we ada sifat malu sikit rasa ada. Hari ni umat habis sifat malu, sebab tu akhlak tak kira petai hari dah. Eh? Akhlak Nabi apa dalam penegak eh? Nega ni akhlak bukan senyum lah. Senyum orang boleh senyum lah kau. Kecek benar dalam nega, jangan tipu dalam nega. Tu akhlak dalam nega. Kalau senyum bau kecek senyum, orang panggil penipu dalam manis-manis. Senyum manis, kecek pelawak dalam tu bukan akhlak. Kata oh tu orang kedai ni akhlak dia masuk kedai dia senyum. Bukan. Bukan senyum manis, akhlak. Dalam menego, kecek dia benar, jangan tipu. Kata Nabi SAW, orang menego bawa dua kali ni. Jumpa aku akhirat esok, aku nak bawa dia masuk syurga Allah SWT. Ni jalan yang saya ada wayak, tak saya kecek amalan masjid ni. Tak ada nak wayak dalam masjid lagi. Tak ada nak wayak haji, tak ada nak wayak umrah, tak ada nak wayak zakat, tak ada nak wayak gapa dah. Ni ham menego. Kita orang kedah, kita ada kecek atau menego. Menego pun Nabi jamin masuk syurga. Ni jalan yang saya nak kecek. Ni ikhtiar. Kita ada pergi semaya pasal rakah. Ni tak nak kecek dah. Siap dah dalam tu. Kita tak tinggal lah ke semaya. Nabi kata farak antara Muslim dengan bukan Muslim tengok di semaya. Semaya tu orang Islam. Tak semaya bukan Islam. Hak ni nak kecek orang anak jaya orang Muslim. Tapi kalau semaya tak tinggal, negot kecek bahu, negot tipu orang. Lah, kosong semaya dia. Semaya tak tinggal tapi zalim, tak ada sifat keadil eh. Baik isteri, suami, zalim. Tak sepenuh. Semaya tak tinggal, haji, puasa, zakat. Tapi tepi dalam rumah, jirai dia sakit hati, pesan. Saya bayar semua peristiwa ni, saya bayar semua. Sebab hari ni perlu pada kita pilih jadah. Hari ni kita duduk jadah hadap mana ni? Kita mari mana? Kita duduk buat apa? Kita nak pergi mana? Tanya hati. Kita dalam alam arwah. Kita mari duduk alam dunia sekarang ni. Kita akan berjumpa dengan alam barzah dalam kubur. Situ apa nak makan? Imaniat kita. Ibadat kita. Iman dan amal. Bukan semaya saja. Saya sampai kata, ya Rasulullah. Tapi rumah saya semaya, puasa, zakat, haji. Tapi akhlak tak sepenuh. Kecil payah sampai hati. Perbuatan ia susah tapi rumah orang. Nabi kata, jahannam. Ahli ni aku orang ni. Hai umat Muhammad, adik-beradik saya. Ni jalan hari ni yang saya nak bayar. Pemimpin. Pemerintah. Ini dah lakukan untuk email, tak kata email. Di situ email, saya pakai lakukan, kata agama kan. Hari ni kita tengok kata dunia naik. Naik, awak tahu, tak nampak ke mana. Tempat kita ni, saya kata dunia lakukan. Sama kata dunia. Dia sakut pak nak apa? Dia sakut pak nak tujuan kita. Jalan kita nak bawa ke mana? Hai naik. Tugas kamu memang ada dari tambah, dari ampa, dari cawak mana. Tapi bawa perjalanan ni. Sepemalian ni ni, kita bakal bersyarat, fikir bakal apa bawa. Ada ceramah agama, ada kecil agama ni. Kita nak bawa umat kepada akhirat. Kita nak bawa pada agama. Yawacun pada agama. Orang negara pada agama. Pemimpin pada agama. Ni jalan akhirat. Akhirat. Kalau kita nampak, saya tak sibil. Semaya puasa dan haji tu nampaklah kau tahu. Tapi orang lupa, orang tak pandai hari ni, orang tak pandai. Orang tengok kata tu dunia orang menego. Buka kedai orang menego dunia belaka. Ni saya ayat kata Nabi jamin bukan orang semaya saja. Orang menego hak kecek benar. Orang menego tak tipu orang. Aku bawa dia masuk syurga. Apa nak? Jalan. Hai muslimah, hai bapa-bapa, ibu-ibu, adik-adik saya, umat Muhammad. Mana hijrah ni bulan tahun ni setahun sekali kan. Kita ingat mahal hijrah ni. Muharram. Boleh maghfirah juga Allah ampun. Boleh kebaikan. Hari ini kita nak tukar. Hijrah yang sebenar ke apa? Banyak kisah. Kisah hijrah ni panjang.
Mana hijrah yang sebenar? Hijrah hak tak baik menjadi baik. Nabi hijrah di Mekah pergi pada Madinah, hijrah ke apa? Masalah hijrah, masalah hijrah perangai, hijrah keyakinan, hijrah akhlak, hijrah iman. Allah Ta'ala panggil oleh beriman bila di Madinah. Al-Quran 89 tepat. Ya ayyuhallazina amanu. Bila Allah panggil di Madinah, di Mekah tak beriman ke ucap lima dah. Tak panggil ya ayyuhan nas. Di Madinah ya ayyuhallazina amanu. Gerak tu hijrah tu. Tukar yakin tak betul, betul yakin. Akhlak tak betul, betul akhlak. Hak Allah elang kata waradhi itulah pengul Islam Madinah. Tu hijrah sempurna. Hari ini juga saudara, ibu-ibu, adik-adik saya. Terluka keyakinan kita, yakin dengan Allah, akhlak kita, perangai kita, negara kita itu. Hari ini bawa lah cara Nabi, bawa cara Nabi lagi hidup. Tak ada lah dalam dunia ni hak paling cantik, paling comel sekali, baik di segi imaniyat, ibadat, muamalat, muasyarah, akhlak, munafak, nikah kahwin, yang comel sekali tak salah lagi cara Nabi. Cara Nabi siapa kiamat, hak jangok, hak cantik, hak comel, hak sempurna, hak dapat reda Allah. Tidak ada cara hidup yang diredha oleh Allah. Pada cara Nabi saya sebut dalam beberapa kali. Akhlak Nabi, maaf kau ya. Sentiasa maaf, jangan dendam. Ada ke apa keadilan lah ke apa. Isteri suami. Saya sebut. Pilih-pilih lah ambil hak ingat-ingat lah pala. Masa sikap. Bapa Zul pula ni. Gapa lagi kita hidup masyarakat ni yang panggil pergaulan. Hak besar sekali hidup kita saya sebut dah awal ni. Mula-mula manusia lah dunia, isteri suami. Akhirat, last syurga esok. Isteri suami, anak suku, tok tua suku, menantu suku, ustaz, tok guru kita, semua Nabi duk suku. Hak duk sekali dalam jannah, isteri suami. Ingatlah, dalam dunia ni Allah Ta'ala kira isteri suami hak mula-mula. Timbangnya kelo tak pada di pada masyarakat, ada kelo kan, neraca, pahala dosa. Gapo Allah Ta'ala akad tak datang. Bukan semaya, bukan haji, bukan puasa, bukan zakat. Bukan tahajud, bukan sedekah. Husnul suluk bahagut hubungi yang baik isteri suami. Kalau kamu semayang memang boleh, kamu haji lagi, kamu sedekah lagi, kamu hati boroh, tapi isteri suami tak tahu kehidupan. Suami tak tanggungjawab isteri, isteri kasar tak taat pada suami, kosong kehidupan kamu tak dunia ni. Sebab imej hak kosong tu. Husnul suluk, ingatlah. Dunia pertama, pasangan isteri suami. Last dalam jannah setiap orang ni, anak zero je, ustaz zero je, ayah kita zero. Tapi ada sekali isteri suami masing-masing. Sebab tu kalau lepas tadi mengi buat hak isteri suami, orang ni lepas. Kalau tak lepas, hak lain tak lewat kira. Sebab dia akan tutup di akhirat. Isteri akan tutup suami. Suami akan tutup isteri. Ingat tak? Zaman akhirat ni zaman nafsi. Bukan sekarang nafsi. Sebab tu hari ni jangan buat nafsi. Dengan orang kampung jangan nafsi. Dengan anak jangan nafsi. Dengan isteri jangan nafsi. Tak ada dunia ni. Bukan tempat. Dunia ni tempat ummati. Inna hadihi ummatukum ummatun wahidah. Muslim kal jasadil wahid. Kal jasadil wahid. Innamal mu'minuna ikhwah. Ni tak dunia. Jangan buat nafsi lah. Mumu aku bukan. Kamu sebab akhirat esok habis masa dah. Hari tu nak lari diri, hari tu nak selamat diri. Bukan saya dengan kamu, bukan ayuk dengan rakyat, bukan tak lebar dengan rakyat dia, bukan tak mana. Nabi dengan anak, Nabi dengan isteri, Nabi dengan mak dia. Nafsi Musa, Isa, Ibnu Maryam. Pak ada mak. Bagi akhirat esok Isa kata, ya Allah, nafsi aku dengan mak aku, ambil ibu aku, selamatkan aku. Ni medan mahsyar, pada mahsyar. Tapi tak apa Nabi. KCP kata nafsi. Tapi Allah bawa sekali tu. Yaakob Yusuf. Anak nampak. Nafsi. Nafsi. Semua Nabi dengan kau. Nafsi. Apakah lagi kita? Ya Allah. Isteri aku. Dia tak tahu. Dia tak turut aku. Ambil dia. Isteri kata, ya Allah. Suamiku tak kecek agama pun. Suamiku tak lari pun. Ya Allah selamat. Hani timengi. Allah yang maha adil. Ni akhlak ni. Allah suka adil. Siapa adil, siapa boroh tak dunia, Allah kata hari ini tak ada lebih pada aku. Mu adil, mu boroh, hari ini aku boroh lebih pada mu lagi. Tak ada manusia boroh. Jannah, boroh pada jannah. Tu boroh Allah. Sebab nak wilpah waktu husnul suluh. Muslimah, apa-apa, pemimpin, rakyat. Hak ni saya nak kecek, timingi kita. Timingi kita. Kosong kalau tak sepenuh. Yang kedua, bawah tu pula anak dan ibu bapa. Hai, anak tu ya Allah.
Ya ayahku, tak kecil tak apa pun, tak lari, tak payah agama, tak lari maksiat. Ya Allah, selamat aku, ambil ayahku. Gapo kita nak jawab? Sebab tu masa sekarang, ni hijrah kita, tukar. Bila dia kasih saya, bila dia kasih saya muhabbat. Isteri, silap salah dengan hak suami, taubat istighfar, minta maaf. Suami, hak tak sepenuh dengan tanggungjawab. Hak ni yang penting, yang belak, tak dengar di mana-mana berkali-kali saya kecil. Hak ni penting, wallahi, penting. Kalau kamu tak sepenuh timengnya istri suami, semaya kosong. Hai, hai, hai. Allah kata tak sepenuh. Istri sepenuh belakang, kamu tak sepenuh. Kalau gitu dosa kamu semua. Dosa isteri kamu tak salah. Palau kamu suami. Palau kamu bagi dia. Allah bagi tengah hari ini bukan mudah kelihatan lah. Ada setengah orang tanya saya. Muzakarah ada ceramah ke apa? Ada koyak hawa, tino, kena to'a. Ya kelihatan besar ni. Ini nak oyak dengar muslimah. Kalau tak sebenar, Allah ambil dosa isteri tak lah pala dia. Pala dia ada sikit bagi isteri. Bawa dia isteri pada jannah. Bawa suami pada jahannam. Bukan Allah nak bakar jasad saja, Allah bakar hati suami. Kenapa Allah bakar hati di akhirat? Allah buka hijab isteri dia seronok oleh syurga. Suami dia dalam neraka tengok. Hai, sakit jasad saudara, sakit hati tengok isteri. Buka ke apa? Husnul sulu. Tah dunia ni tak ada tanggungjawab. Kalau suami sepenuh, isteri tak sepenuh, macam tu juga tukar. Tolak. Tapi kalau tak sepenuh dua-dua, sebab tu hari ni ada silap salah, maafkan. Dengan jirai kita maaf. Dalam Islam, kalau saya nak kecek, banyak orang bawa boleh kecek lah kau. Kekuatan Islam. Jaga semaya, boleh kecek lah kau. Poso, jaga lah zakat. Tak ada dah, orang yang ngaji lah kau, tak dengar. Saya nak sesa. Hak Nabi wayak dalam Islam, hak mana kuat teh, mazbut, kuat dalam Islam. Bukan semayah, bukan tahajud, bukan haji. Kekuatan dah tu tapi hak lebih pada tu. Semua sebab apa saya wayak tu bukan? Sahabat jawab lah kau dah kata, semayah kuat, Nabi kata bukan. Molek semayah, haji bukan, puasa, takak, tak. Kenapa hak kuat? Dengar eh adik-adik saya, orang golok, sungai golok, orang mana main gue pun. Pergi, pergi, sunnah Nabi. Saya kecek, Nabi Allah tanya dari hati saya, tak ada orang ni kosong. Umat Islam, kenapa dah jadi bola seluruh dunia? Tak ada ni. Semaya berlaku dah. Penuh semaya hari ni, tambah masjid, orang ngaji ramah. Ibu-ibu sehari tengok pagi-pagi orang ngaji. Tapi kenapa tak ada kekuatan? Tak ada orang ni. Gapa ya Rasulullah dari Islam, apa yang kuat? Akhbirna ya Rasulullah, bagi tahu kami. Nabi kata, muhabbat, mu kasih saya antara satu sama lain. Hai, orang kampung, orang bandar, kasih saya dengan jirai. Pemimpin raya, kasih saya. Tok Imam dengan makmum, kasih saya. Isteri suami, kasih saya. Rumah mana isteri suami, tak ada sifat muhabbat. Duk sekali, memanglah. Allah tahu dari hati. Orang panggil tengok hujung mata. Makai dah tak sekali. Makmum, aku kerja, saya duit kalau aku, bini dia ada. Sampai dia kata lah, mana cara mana pun. Tak sekali, semua selisih. Dua ni selisih. Rumah ni Allah tutup itu keberkatan. Kena anak tak tahu, ah, baba, ustaz, tak email, kena anak mal. Ya silap di awal. Husnul sulu. Tak lukut kasih saya isteri suami tak ada. Ingat nak, bukit akhirat nak kita tengok tah dunia Allah Zuhaidah. Muhabbat. Nabi kata, demi Allah. Dalam Islam, kuat sekali lebih pada semaya kosa laka haji. Muslim, kal jasadil wahid. Apabila Islam satu hati. Jangan caci mencaci. Jangan fatwamu fatwaku. Pegai perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah akan bagi kekuatan pada kamu. Patu sunnah Nabi Ustaz. Hai, dekat lima ni boleh lah. Jok di pada boleh poso saya kecek motor ni. Kaitan mana saja malam ni tak ada tengok. Tapi ramah tengok malam ni kecek nak pesan ni. Belum ada nak turun ni. Nak pesan. Eh, sunnah Nabi peluk lah. Islam buat kuat peluk lah. Jaga lah. Kamu yang nego, kasih saya. Kamu pemimpin. Kamu ibu muslimah. Wairun ya wacun. Lebih lagi wairun lah ni. Bukan sama dah, nafsi kuat mengkuat aku, geng kita, geng demo, lalalalala. Hari ini cara Nabi kasih saya, Islam tak ada oleh dunia yang paling kuat. Bila ada kasih saya, sunnah Nabi yang besar sekali. Sunnah Nabi yang besar. Jauh daripada boleh bosan, saya tak tinggal kali ceramah, Allah ingat, saya bagi tahu. Sunnah Nabi, semua orang tengok kasih ber, orang jatuh kasih ber. Orang tina, tutup orang. Jumaah masjid, kita semaya Jumaah, Nabi tak bisa tinggal. Kaya teh. Besar pada tu lagi.
Nuntut ilmu, kena ngaji ni, agama kena belajar. Ni pun majlis agama kita belajar. Tapi yang saya nak wayak besar lagi sunnah. Siapa wayak? Bukan saya. Nabi SAW wayak kepada Sa'ad bin Anas radhiyallahu anhu. Anas, mau tak? Kena wayak sunnah kau besar. Anak kata sendiri, ya Allah, bagi tahu, bagi tahu. Hari ini saya nak bagi tahu pada adik-adik saya semua. Pergilah, jaga lah. Kekuatan Allah bagi kepada kita. Gapa? Nabi kata, Anas, sunnah aku pada saya. Anak ni tu tengok Nabi suruh bayar tadi. Tadi ada cabut. Pakai ya tadi tukar. Tapi sunnah ni Nabi tak bisa tukar. Tak bisa pecah. Gapa dia? Anas, sunnah aku Vanessa. Hati aku tak bisa benci pada umat aku. Hai pemuda semua, pemimpin, ulama, awam, orang mereka. Buailah perasaan kalau ada dalam hati. Benci pada siapa-siapa pun. Ini khilaf dengan sunnah. Kok ni khilaf? Hari ini kita dah main khilaf ke apa? Khilaf ke apa? Khilaf itu bab fiqh ni untuk mudah pada kita. Tak apa, siapa ngaji bab ke apa, mazhab mana. Amalah, amalah. Tapi hak khilaf, jangan khilaf dalam hati. Benci ni buai. Jangan ada dalam hati kita. Muslimah semua, pemimpin semua, pemuda semua. Siapa tak ada benci pada saudara ni. Siapa sentiasa maaf ni. Zaman sahabat Nabi tunjuk dah dunia. Kata ni ahli syurga. Mu nak tengok tak siapa? Siapa Nabi tunjuk? Abdullah bin Amr bin As. Siapa dia ni? Tahajud setiap malam khatam Al-Quran 30 juz. Abdullah bin Amr bin As. Nabi tak kata pun mung ahli syurga. Nak tengok ahli syurga tengok Abdullah. Jom, Nabi kata ni. Tunjuk sore lalu ke masjid. Abdullah tengok 3 hari dia lalu ke tengah kereta tu. 3 hari dia isyarat. Abdullah pergi rumah dia nak tengok tahajud. Amanah nak baca Quran apa juz hari. Aku 30 juz hari semalam. Abdullah bin Amr bin As. Tapi Nabi tunjuk ahli syurga. Tiga malam tidur rumah dia, tahajud kamu. Dengan ini besar ni, masa dia kecek ni. Allah tak tengok dia tahajud, dia gapa. Ni. Dia ni ikut tiga hari, dia kata, Assalamualaikum, saya kata, aku nak keliah. Aku duduk mahu mungkin gapa, aku dengan kita baik. Nabi kata nak tengok ahli syurga, tengok. Tiga hari Nabi dia isyarat. Aku tengok, tak ada gapa kali. Suri rumah kata, memang benar, sebenarnya aku tak ada gapa. Abdullah paling laki. Tua rumah pergi ke tubuh Musa. Dia paling. Sungguh aku tak ada. Nak tidur di amalai aku ada tidur. Lepas tu semaya cuma orang tu ya. Tahajud tak bangun. Bangun tak ada hati dia. Tapi ada se, aku belum tidur ni. Setiap kali aku nak tidur, aku maaf aku habis pada saudara aku. Hati aku tak ada dendam pada umat Islam. Siapa dia buat salah dengan aku, aku maaf. Abdullah bin Amr bin As. Hazal huwa. Ya ledah ni Nabi kata ahli syurga. Sebab tu adik-adik saya deh, pemimpin wanita muslimah, kau ibu, pemuda werun hari ni, buai dalam hati. Saya nak share hari ni deh, belum saya nak tinggal berpisah pada dengan adik-adik saya semua. Saya juga, kita buai kosong hati kita, jangan dendek, jangan benci. Lepas tu kita berkasih saya dengan jireh, dengan pemimpin, rakyat, anak, adik-adik. Hak silap dah, maaf. Salah kita tak mana, tak mana. Tujuh hati langit. Kalau tujuh HP bombing penuh, bombing dalam mana tahu tak? 24,000 kilo. Kalau penuh dah suara itu, tak ikut naik apa ke langit? Hijab biru, cahaya biru langit dah kita nampak tengah hari. Bukan langit itu. Langit tak apa. Tak ada kuasa manusia orang tengok tu cahaya matahari suluh. Sifat. Bukan sifat, bukan langit. Kalau penuh sampai langit ketujuh. Allah buat misal untuk ini umat, untuk saya, untuk kamu, untuk muslimat, untuk pemimpin, untuk pemuda, untuk yang wacan. Hai, tak ada, kalau ada saya kecek ni, tak ada, capur buat kita semua ni. Ambil orang mabuk, orang kaya, orang zina, kupur rasa. Tak sampai langit ketujuh, wallahi. Kalau ada, mutabak istighfar sekali. Hari ini Allah. Ibu saya minta maaf sekali, tak maaf lagi. Ustaz saya dia mengaji maaf. Ustaz lila juga nak maaf anak murid. Tapi Allah, dengarkan ibu adik-adik saya. Rahman, Rahim, Karim, Halim, Hakim. Hamba ni, umat Muhammad ni. Pada sekali, ya Allah. Aku salah dan maaf pada aku. Allah kata aku nak cuci orang ni. Seperti mana bau lahir daripada tua ibu. Hai pemuda muslimah, tobat dengan Allah. Saya tak kata kamu dosa. Tapi Allah kata berdasar, belum ni ada 4 tahun. Tapi Allah puji kita semua kalau kita tabak. Bulan lalu, tahun lalu dah ni, rahmat Allah bersama kita. Tabak istighfar, maaf pada saudara. Belum anak-anak mengajar agama. Isteri suami, husnul sudu.
silap kecek pe. Maaf. Keluarga mana mula amalan ni? Tunggu tengok baik-baik. Garanti wallahi. Allah akan buka keberkatan rumah dia. Rezeki tak dunia, selamat dia di akhirat. Semua ada niat berlaku insyaAllah ni. Kita tobat dengan Allah. Lepas tu kita hati kita cuci dengan sarung. Kita maaf. Jangan marah korang. Jangan benci korang. Jangan mupak korang. Tengoklah kebaikan dengan mata kita. Akhlak Nabi SAW lagi nak saya belas. Akhlak Nabi SAW ini. 1,000 kebaikan. 1,000 kebaikan yang ada kita. Cari keburukan yang jumpa. Kulung ni Adam. 100,000 kejahatan yang ada pada adik-beradik kita. 100,000 kejahatan. Kamu cari kebaikan yang jumpa. Itu akhlak Nabi. Hari ini buku gapo dia jadi selisih. Buku gapo suami bercip isteri. Buku gapo isteri jadi toksik kecil dari kasar dengan suami. Buku tengok keburukan. Okay. Suami kata, orang lain mungkin tak suka ni. Kenapa jadi tak reti? Isteri tengok keburukan okay. Suami. Suami pun tengok orang lain. Baik dunia maju. Oh. Abang aku gitu. Sebab kita tengok keburukan. Okay. Orang tepi rumah kita tengok keburukan. Okay. Pemimpin kita tengok keburukan. Okay. Hak dahsyat sekali tengok keburukan okay. Ulama. Ingatlah orang ni mehrum. Allah tutup pintu ilmu dari rumah tangga dia. Orang caci orang tengok keburukan okay. Ulama. Kita tak ada hak. Hak tu kerja Allah dengan dia. Al-ulama warasatul anbiya. Kerja dia dengan Allah. Hari ni caci ulama, hina ulama. Waliyazubillah. Sebab tu taubat istighfar eh. Tahun baru. Selamat tahun baru semua malam ni saya. Terima kasih pada orang okay, buat cap dekat ni bagi apa ni hakikat saya boleh mari jumpa dengan adik-adik saya di blog di sini. Alhamdulillah moga-moga Allah kumpulkan kita sekali lagi bawah naungan aras di akhirat dan Allah kumpulkan saya dan adik-adik saya semua dalam jannatul firdaus. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dulu.